Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari area Seloka dan juga tentunya dari Amanda Manopo. Nah, Sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari area Seloka dan juga Amanda Manopo, yang tentu saja semakin menghebohkan publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Arya Seloka dan juga Amanda Manopo, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Arya Seloka dan juga Amanda Manopo yang tentu saja kali ini sangat terlihat begitu berbeda bahwasannya ada sesuatu yang terjadi di antara kedua pasangan couple dan juga terdebes pada saat ini ya guys. Nah, kali ini yang dimana sebuah unggahan dari Arya Seloka seakan-akan tak mau ada yang ditutupi lagi mengenai dirinya dan juga Amanda Manopo yang saat ini selalu saja menjadikan pertanyaan bagi para fansnya. Lewat unggahan dari IGS pribadi Arya Seloka, di situ dia menunjukkan sesuatu tentang segalanya kepada publik, masalah dirinya dan juga Amanda Manopo yang sesungguhnya. Nah, Sobat Mimin, namun tentunya sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkapkan secara langsung oleh Arya Seloka lewat IGS pribadinya di sore hari ini mengenai sebuah perasaan dan juga ungkapan-ungkapan yang tentu saja seakan saat ini tak ingin ditutupi dari publik. Arya Seloka mengungkapkan bahwa dirinya memang ada keseriusan terhadap Amanda Manopo yang selalu digadang-gadangkan menjadi pasangan hidupnya saat ini. Dan tentunya tanggapan dari publik pun sangat begitu mengejutkan jikalau Arya Seloka bersama Amanda Manopo banyak sekali yang memberikan dukungan bahkan doa restu kepada kedua pasangan couple ini, seakan-akan Arya Seloka memang sudah yakin dan juga sudah tepat terhadap pilihannya. Nah, kira-kira gimana nih guys menurut pendapat kalian jikalau Arya Seloka memang sudah blak-blakan terhadap publik mengenai perasaan dan juga isi hatinya lewat akun Instagramnya? Silakan berikan pendapat kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.